Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Lisa Putro. Saya dari SMK Tunas Harapan Pati. Setelah melalui serangkaian Bimtek seri AKM, banyak hal yang saya dapatkan dari Bimtek tersebut. Ada sekitar 40 langkah dalam mencapai kelulusan. Di situ banyak materi yang sangat mudah dipahami. Maka dari itu, ayo kita bergabung ikut Bimtek seri AKM dengan cara guru belajar. Jadi Bapak Ibu bisa mengeklik di Google guru belajar. Langkah berikutnya, kita klik program guru belajar. Nah, ini sudah masuk di alamat gurubelajar.kemdikbud.go.id. Klik saja oke, saya mengerti. Oke, ini tampilan awal dari kemdikbud.go.id. Kita klik aja masuk. Oke, setelah masuk di tampilan seperti ini, silakan Bapak Ibu bisa memasukkan URL ya, dengan masukkan alamat surat kalian menggunakan nomor UKG. Ini saya masukkan di nomor UKG saya. Oke, kita klik masuk. Tidak bisa ya, saya ulang lagi. Kita tunggu. Nah, ini sudah masuk di alamatnya tadi, akun yang sudah saya masukkan. Ini ada beberapa daftar seri yang dapat Bapak Ibu ikuti. Bapak Ibu bisa mengeklik asesmen kompetensi minimum. Klik selengkapnya. Nah, ini Bapak Ibu sudah diarahkan di menu-menu pembelajaran seri AKM. Belajar seri AKM. Bapak Ibu guru berhendak gabung di Telegram, kita bisa klik bergabung. Nah, di sini klik bergabung ya. Itu jika Bapak Ibu guru berkehendak bergabung. Jika tidak, nanti di situ Bapak Ibu guru diarahkan untuk mengeklik daftar. Nah, setelah daftar, di situ muncul jadwal apa? Jadwal pembelajarannya. Pilih sesuai waktu longgar yang Bapak Ibu ya. Jadwal bimteknya ada 5 hari. Di situ Bapak Ibu menyelesaikan 54 step atau tahapan. Setiap step ada materi, kuis, dan refleksi. Kemudian untuk yang terakhir dilanjutkan pretest dan post test. Setelah menyelesaikan semua step,
sesuai jadwal yang Bapak Ibu pilih tadi. Di terakhir di sini muncul progresnya. Kalau sudah tuntas, di sini muncul kata sudah tuntas 100%. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu guru paham. Kemudian setelah selesai, Bapak Ibu guru bisa mengeklik sertifikat di sini. Jadi tinggal kita klik sertifikat dengan klik di sini, kemudian klik unduh. Itu nanti untuk sertifikatnya akan masuk. Nah, di sini akan muncul ya, menyimpan. Kemudian setelah Bapak Ibu guru sertifikat, Bapak Ibu guru bisa melakukan step yang berikutnya, yaitu melakukan kegiatan pengimbasan. Ya, di sini ada batas waktu pengimbasan yang Bapak Ibu lihat. Jadi Bapak Ibu bisa memilih ya, memasukkan tautan di sini dari pengimbasan yang Bapak Ibu laksanakan. Jadi ini berupa link. Jadi dalam proses pengimbasan, Bapak Ibu guru bisa direkam atau dibuat video, diupload, kemudian untuk linknya tentunya bisa dimasukkan di sini. Oke, demikian tutorial mengikuti program guru belajar seri AKM. Semoga dengan video ini dapat membantu Bapak Ibu guru mengikuti program guru belajar seri AKM. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.